Sebuah turnamen futsal bertaraf nasional digelar di Pemalang. Turnamen yang diikuti puluhan klub ini dimaksudkan untuk mencari bibit unggul pemain futsal di Pantura. Turnamen futsal tingkat nasional yang digelar oleh PT Yoga Cipta Pradana atau YCP ini diikuti tim dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. YCP Futsal Championship yang digelar pertama kalinya bertempat di Gor Kridango, Kabupaten Pemalang selama 2 hari. Turnamen ini dibuka oleh perwakilan YCP Group, yaitu Dewa Murti Yoga, yang berpesan agar seluruh tim mengerahkan kemampuan terbaiknya, sehingga nantinya bisa membuat naiknya prestasi olahraga futsal, khususnya di Kabupaten Pemalang. Tujuan dari turnamen futsal dengan piala bergilir ini ialah untuk mencari bibit-bibit pemain futsal yang ada di Kabupaten Pemalang khususnya, juga sebagai ajang pembinaan atlet futsal agar lebih berprestasi. Panitia mengaku sengaja menggelar turnamen futsal dengan trofi bergilir ini karena ingin olahraga futsal di Kabupaten Pemalang lebih maju. Karena mereka menilai olahraga futsal di Kabupaten Pemalang belum menunjukkan prestasi yang gemilang. Iya, ini sampai pesertanya sampai Jakarta, sampai Kerawang juga. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah satu untuk menjaring bibit-bibit unggul yang ada di Pemalang ya. Ya, jadi sehingga animo masyarakat nantinya untuk futsal yang ada di Pemalang khususnya dan Indonesia pada umumnya biar bisa meningkat bergairah lagi ya. Selain turnamen futsal, PT YCP juga meresmikan akademi futsal yang dinamakan Bala Dewa Arsaka. Sekolah futsal ini akan membina pemain futsal dari mulai usia dini hingga dewasa, tentunya dengan harapan terlahir bibit-bibit pemain unggul dari Pemalang. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang. Jika biasanya entok atau dalam bahasa Indonesia disebut itik Manila, dimasak untuk diolah menjadi bagian menu makanan. Namun apa jadinya jika entok yang biasa kita santap diadu kecantikan dan keindahannya? Seperti apa serunya kontes ini? Berikut liputannya. Ratusan orang memadati Gedung Panti Pelayanan Sosial Kabupaten Kendal. Kontes yang digelar pertama kali di Indonesia ini diprakarsai perseduluran Entok Kendal. Entok-entok yang berasal dari berbagai ras dan wilayah di Indonesia ini beradu kecantikan dan keindahan tubuh seperti bulu, paruh, bentuk badan, kaki, hingga warna asli. Layaknya kontes kecantikan, entok-entok yang akan dilombakan oleh pemiliknya dibersihkan dan dipercantik, sehingga tampak menarik dan terlihat natural. Menurut panitia penyelenggara, beberapa kriteria yang dinilai dalam dak kontes festival ini, selain keindahan anggota tubuh entok, keindahan bulu juga menjadi salah satu penilaian juri. Kalau beauty contest itu dari istilah dari keindahan bulunya, proporsionalnya badan, dari ibarat dari kategori itu semua, dari paruhnya sampai kaki, buntut, itu kita punya kriteria penilaian itu sendiri. Sementara itu, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Pangan Kabupaten Kendal mengapresiasi event yang digelar pertama kali di Indonesia ini. Dengan adanya lomba ini, maka banyak warga yang ingin beternak entok. Kebetulan ini kan kegiatan yang pertama di Kendal, mungkin yang pertama di Jawa Tengah. Kami sudah berkoordinasi dengan provinsi, oh ini baru pertama. Dan mungkin yang di nasional juga yang pertama. Dan harapan kami memang kegiatan ini nanti bisa disupport mungkin dari APBD lah. Sehingga kegiatan ini bisa menjadi kegiatan tahunan untuk di Kabupaten. Diharapkan dengan lomba ini semakin banyak peternak entok dan tiap tahun bisa diadakan kontes semacam ini, sehingga entok semakin populer di masyarakat. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Ya, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.